Ya, pemirsa, ketahuan berbuat asusila di tempat umum, belasan pelajar diamankan petugas Satpol PP Kota Padang. Penertiban dilakukan karena banyaknya laporan warga yang resah dengan aktivitas pelajar di semak-semak kawasan wisata. Satu persatu remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini diamankan dan digelandang ke kantor Satpol PP Kota Padang usai terjaring razia di kawasan wisata Pantai Purus dan lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Belasan pelajar ini terjaring saat tengah berbuat asusila di tempat wisata yang minim penerangan, serta ada yang membawa terpal plastik untuk dijadikan sebagai alat untuk memadu kasih di semak-semak. Razia ini dilakukan setelah banyaknya laporan warga yang resah dengan ulah para remaja yang kerap berbuat maksiat di tempat umum. Kita kan melakukan patroli penertiban di tempat-tempat yang dianggap rawan macet. Ada tiga titik yang kita temukan. Pertama di Batu Grip, orang pacaran cowoknya lari, hanya yang perempuan yang bisa kita bawa. Terus yang di Mojol ada 6 orang, 4 laki-laki, 2 perempuan. Terus ada tangkapan yang diserahkan oleh warga ke sini. Itu yang dianggap pasangan mesum. 11 remaja yang tertangkap mesum ini kemudian diberikan pembinaan di kantor Satpol PP Kota Padang dan akan dipanggil orang tuanya untuk menjemput dan menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.